lagi gak kondusif gitu ya. Di rumah tangganya ya. Udah Pak, didoain Pak, semoga rumah tangganya baik-baik lagi. Amin. Ini si adeknya kasihan ya. Punya satu-satunya ini? Dua Pak. Oh dua, yang satu di sama ibu. Ini sekolah gak? Enggak. Oh enggak? Alhamdulillah. Amin ya. Oke cuy, sekarang kita mau jalan-jalan dan sengaja Bang Rian pakai motor. Jadi kita mau kemana Min? Ke kota ya, nongkrong ya? Nah, Min, gelap gini, mau bener. Wuhuy. Cuy, Bang Rian ini kesengaja lihat bapak ini sama anaknya. Aku lagi di jalan tadi. Bentar. Fokus. Nah, Bang Rian nemu bapak ini. Jadi Bang Rian tuh lagi di jalan dari Bandung ya. Kebetulan nemu ini. Kesengaja, tapi gimana nih? Aku gak bawa makanan ini. Ya udah kasih duit aja langsung ya. Nih coba, ini lesannya gak bisa di zoom lagi. Kita ngobrol-ngobrol aja, kasih duit ya. Nanti kita apa namanya, kita cari tahu rumahnya di mana gitu, istrinya kita tanya-tanya aja. Nih si bapaknya di sini nih, kasihan sama anaknya kecapean kayaknya ya, ketiduran. Ayo, gak apa-apa lah. Siap ya. Ayo, kita samperin men. Oke, siap. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Yang penting apa namanya? Yang penting kita kasih uang aja, ya. Untung ada uang di sini, ada uang Bang Rian lah. Ya udah, yuk samperin. Jangan ngobrol. Yuk. Ayo, yus. Pak, assalamualaikum Pak. Ya. Lagi apa Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ini kenapa? Lagi tidur, si adeknya lagi tidur cuy. Ini di kamera gak apa-apa Pak? Gak apa-apa. Oh. Emang setiap hari kerjain nih? Iya. Oh. Apa nang? Cari barang bekas itu? Iya. Rumah di mana emang? Di Dangder. Oh di Dangder, berarti setiap hari keliling? Iya. Lumayan lah jauh, Dangder. Tapi ini udah beres ya? Oh udah beres? Alhamdulillah ini sudah sore cuy, berarti Bapak setar jam? Jam 3? Oh, jam 3 subuh? Iya. Enggak, setar dari rumah. Oh, dari rumah mah jam? Pagi. Jadi sekarang ini udah dijual ya barangnya, ya. Alhamdulillah nih. Udah dijual semua. Kalau ibunya kemana Pak ini? Si adik? Ada, tapi ya namanya diem di lapak kan banyak masalah gitu kan. Oh. Jadi orang mana ada gitu, jadi sensitif. Oh sensitif. Iya. Jadi gimana cerai gitu? Enggak. Oh enggak cerai. Tapi ngejauhi permasalahan. Oh. Jadi lagi ini lagi gak kondusif gitu ya. Di rumah tangganya. Ya udah Pak, didoain Pak, semoga rumah tangganya baik-baik lagi. Amin. Ini si adeknya kasihan. Iya. Punya satu-satunya ini? Dua Pak. Oh dua, yang satu di sama ibu. Ini sekolah nggak? Enggak. Oh enggak? Enggak sekolah. Ah yang satu sekolah? Sekolah.
Rumahnya di mana, Pak? Nanti saya nanti ke sana. Main. Dangder. Oh, di Dangder. Sebelah mana? Pas depan RTC. Oh, depan RTC. Iya. Bapak siapa namanya? Ipang. Ipang. Iya. Oh, berarti nanti kalau saya nanya-nanya Bapak Ipang gitu. Iya. Kontrakan Ibu Haji Fajar. Ibu Haji Fajar. Iya. Kontrakan Ibu Haji Fajar. Nanti kita ke sana main-main ya. Kenapa ini, kasihan? Di bawa-bawa panas, Pak. Tapi pengen ikut gimana? Iya. Si adek. Atuh, aku ini gak bawa makanan, Pak. Soalnya tadi aku di sana dari Bandung gitu. Gak sengaja lihat Bapak gitu. Ya. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol di sini gitu. Tapi ini ada ini, Pak. Ada sedikit rezeki gitu. Amin. Dari anak-anak. Amin. Buat adek juga mudah-mudahan bermanfaat gitu, Amin. Pak. Ah. Dan berarti rezekinya Bapak ini ya. Ya udah, nih. Mana sih? Ini gak ada amplopnya gitu, Pak, maaf. Soalnya mendadak banget. Nih. Nih buat Bapak lah. Nih, Pak, buat Bapak. Nanti aku main-main ke rumah lah kalau misalkan alhamdulillah. Amin, ya. Sehat, Pak, yang kuat, Pak. Strong. Nanti Dede bangun. Pengen es krim. Nanti dibeliin ya es krim ya. Nanti ke rumah main. Tos dulu. Cia. Nanti main ke rumah ya. Ini nanti kalau ada rezeki lagi aku main ke rumah Bapak gitu. Mampir-mampir. Tadi ya, katanya saya kaget. Oh, tak kaget. Ya udah, Pak. Semangat buat sekolah sih adiknya. Ya. Ditabungin ya uangnya. Iya, iya, Pak. Amin. Saya sebisa mungkin ini dimanfaatkan. Amin, sama saya. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang ngasihnya sama saya yang amin. Lebih baik dari saya gitu, amin, ya. Amin, lebih gitu. Amin, amin. Allah, ya Allah. Kita saling doa ya, Pak. Ya. Siap. Saling doa yang terbaik buat kita. Amin. Habis ini mau kemana? Pulang. Oh, habis ini pulang? Iya. Udah tuh. Di ini apa dimasukin ya. Uang. Si adenya bangun. Oh, jadi di sini ya naiknya. Ini di sini nih si ade. Tuh liatin. Ini makanannya apa? Iya, Pak. Makasih, Pak. Yo. Oke, teman-teman. Tadi Bang Rian gak sengaja gitu liatin apa? Liatin bapak-bapak yang tadi ya. Jadi kasihan bawa anaknya gitu. Nah, kita kasih rezeki aja, rezeki dari kita semua gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat beliau ya. Jadi si bapaknya setiap hari kerja itu ya. Jadi cari barang-barang bekas gitu. Tapi anaknya dibawa karena ada something di keluarganya ya. Ada masalah di keluarganya. Ya gitulah faktor. Ini noise. Tapi kalau misalkan nanti kita main coba main ke rumahnya ya. Siap.
begitulah hidup. Keras cuy. Ya udah. Gitu aja.